Eva, pendaki wanita hilang di Gunung Abu Leang-Leang, Kecamatan Banti, Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sejak Minggu 6 Juni 2021 siang. Hilangnya Eva dilaporkan ke Basarnas Sulsel pada Selasa 8 Juni 2021. Eva naik bersama 9 temannya naik Gunung Abu pada Sabtu 5 Juni 2021. Di tengah perjalanan, Eva tak diketahui keberadaannya setelah pamit buang air kecil yang tak jauh dari lokasi perumahan warga. Setelah dilakukan penyisiran, Eva ditemukan selamat pada Rabu 9 Juni 2021. Ia ditemukan di celah bebatuan Gunung Abu yang berjarak tak jauh dari lokasi awal dilaporkannya hilang. Komandan Tim Operasi Pencarian Dadang Tarkas mengatakan kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan sadar dan lemah. Apalagi selama hilang ia tidak pernah makan dan minum, menurutnya pertama kali tim menemukan jaket milik Eva. Selang beberapa jam setelah penemuan jaket, tim gabungan pun berhasil menemukan Eva. Penemuan Eva berjarak 300 meter dari titik awal dia dinyatakan hilang. Informasi yang dihimpun, Eva hanya mengingat saat dirinya hendak buang air kecil di depan dua batu yang berhadapan. Kedua batu itu diakuinya tampak seperti sebuah pintu. Saat mendekat ke lokasi itu, Eva tiba-tiba saja mundur 3 langkah dari batu tersebut hingga ke mulut gua yang ada di sampingnya. Kala itu Eva mengaku dalam kondisi sadar, akan tetapi banyak hal yang tidak bisa ia ingat, hanya beberapa momen saja. Thank you.